Okay. Gue add kontak gue juga deh, just in case. Kalau lo mau kontak gue bisa di situ, terus IG gue juga ada, Twitter juga ada, gue main responnya lumayan cepat, jadi silakan di kontak kalau perlu, kalau ada keperluan lain kayak lo pada mengenai apa terus lagi juga bisa email gue ya. Okay. Next kita akan bentar gue share screen all aja. Sip. Oke, mantap. Apa sih yang bakal kita bahas di perdagangan internasional? Kalau misalkan di materi UTBK itu perdagangan internasional nggak terlalu tinggi di bagian prioritas banyak soal dan sebagainya. Tapi hari ini kita akan bahas mainly 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hal. Mulai dari tarif, ekspor impor exchange rate, pricing, devisa, advantages. Advantages itu lebih ke kayak comparative sama absolute advantage, terus aktor-aktor yang terlibat. Ini kontak-kontak gue, kalau lo pada mau nanya-nanya lagi, nanya soal dan lain-lain, lo bisa kontak gue, mau nanya tentang EVA bisa nanya ke gue, mau nanya tentang UGM atau UTBK juga bisa ke gue. Siapa sih yang dagang? What is international trade? Jadi ada dua negara, dan ada person, dan atau orang, atau pemerintah. Di sini gue nulisnya person, atau orang, bukan individu. Karena bisa aja kelompok dari negara ini berdagang dengan kelompok dari negara B. Dan person itu kan sebenarnya kalau kalian nanti belajar adalah sebenarnya badan hukum. Jadi perusahaan bisa, individu bisa, pokoknya apapun yang berbadan hukum gitu. Jadi koperasi kayak yayasan semuanya berbadan hukum itu bisa berdagang. Dan ini hubungannya kayak gini. Person ke pemerintah, pemerintah ke pemerintah, bla 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 bla. Dua negara atau lebih juga bisa. Kalau lebih gimana? Ya udah kalau lebih berarti person ini ke person ini dagang lagi ke person C. Person C dagang ke negara A, jadi ya udah muter-muter aja atau ada namanya supply chain. Artinya nanti ada negara A ngasih komoditas yang kotor, misalkan kalau di Indonesia ada timah atau minyak. Nanti di ekspor misalkan ke Jepang, nanti ke Jepang dibikinin mesin. Terus dibikinin minyak yang lebih bersih gitu. Nanti diekspor lagi misalkan ke Amerika Serikat, nanti Amerika Serikat baru bikin produk. Itu namanya supply chain. Jadi kayak ada supply, ada tali supply atau penawaran di antara negara. Faktor-faktor yang mempengaruhi perdagangan internasional. Ini tuh faktornya bisa yang mendorong sama yang mengurangi ya, guys. Jadi secara mendorong misalkan negara tersebut nggak self-sufficient atau dia intinya bahasa kasarnya dia nggak bisa ngurusin diri sendiri. Contohnya di negara-negara subtropis atau non-tropis yang jarang ada summer, yang jarang ada masa kemarau, mereka itu tidak bisa memproduksi hal-hal seperti beras atau rempah-rempah yang dalam jumlah banyak. Karena summer-nya tuh bentar banget. Cuma beberapa bulan. Sedangkan Indonesia kan seharian, setahunan itu kan summer terus kan, selalu ada matahari. Jadi selalu bisa ngurusin rempah-rempah, makanya beras berlimpah dan lain-lain. Makanya mereka itu ngambil dari Indonesia misalkan rempah-rempahnya. Makanya Belanda yang menjajah Indonesia. Itulah kenapa Eropa menjajah banyak negara-negara tropis. Terus kedua, jumlah sumber daya alam atau sumber daya manusia. Maksudnya gimana sih? Berarti gini, misalkan di Cina banyak banget tenaga kerja. Nah, tenaga kerjanya ini sebenarnya sangat skilled, dan mereka harganya, maksudnya bukan harga orang ya, tapi harga servis atau jasa mereka itu murah untuk ngurusin pekerjaan apapun misalkan. Nanti Amerika Serikat bakal ke Cina gitu, untuk dagangnya misalkan mereka bikin pabrik, pabriknya punya Tesla misalkan, Tesla bikin pabrik di Cina, tapi pegawainya orang Tiongkok semua gitu. Kayak gitu kurang lebih, itu maksudnya sumber daya alam. Tapi sumber daya manusia. Tapi bisa juga sumber daya alam, misalkan
Di Indonesia banyak banget kelapa sawit. Di Antartika kagak ada. Ya udah, perusahaan dari Antartika bakal ke Indonesia, bikin perusahaan di situ, bikin pabrik dan bakal pakai kelapa sawit yang ada di Indonesia. Nanti mereka beli ke pemerintah atau beli ke pengusaha yang punya kelapa sawit. Produk gitu. Tiga, ongkos produksi. Ini gimana maksudnya ongkos produksi? Misalkan perusahaan di Amerika Serikat jualan baju. Say Uniqlo. Harga service atau jasa pekerja di situ tinggi karena dibayar per jam dan per jam itu minimum wage-nya juga lumayan tinggi, misalkan 20 12 dollar per hour. Jadi low skilled worker atau pekerja dengan skill rendah di Amerika Serikat aja mahal. Makanya misalkan Uniqlo bikin pabrik di Thailand misalkan, karena Thailand itu ongkos produksinya lebih murah karena wage atau minimum wage atau UMR-nya di sana lebih rendah. Jadi mendingan bikin kaos Uniqlo di Thailand terus dianterin tuh naik naik kapal ke Amerika Serikat, jauh lebih murah secara agregat. Makanya kalau lo lihat merek baju lagi kayak ngeliatin harga, ngeliatin ukuran, pasti ada made in Thailand, made in Vietnam, made in China gitu-gitu, karena ongkos produksi di negara tersebut lebih murah daripada kalau kita pada bikin di negara asli, jualannya di mana gitu. Jarang kan misalkan lihat kayak di Amerika Serikat made in the US gitu. Kayak jarang, biasanya made in Indonesia, made in Hong Kong, made in China gitu-gitu. Ketiga, profitable. Jadi international trade juga ditingkatkan karena secara umum menguntungkan negara tersebut. Misalkan Jepang. Jepang itu misalkan sangat maju di bidang teknologi, jadi mereka banyak banget inovasi, mereka jualan kereta cepat gitu, terus MRT gitu-gitu, jualan mobil, jualan mesin. Nah, karena mereka ini jago bikinnya, mereka profitnya tinggi banget, karena nggak ada negara lain yang bisa bikin kualitas mesin dan kualitas produk sebagus mereka. Ya udah, itulah kenapa mereka international trade. Gak ada urusannya sama mereka bisa atau enggak gitu. Apakah mereka self-sufficient atau enggak, karena mereka emang bisa menghasilkan profit. Next ya. Kebalikannya, apa yang membuat negara tidak mau international trade? Faktor satu, mereka udah sufficient. Kebalikan dari nomor satu, mereka udah cukup, mereka nggak perlu untuk trade dengan negara lain karena udah cukup. Misalkan Indonesia udah banyak beras, contohnya. Ya udah, kita nggak usah impor dari negara lain karena kita udah punya stok sendiri. Ngapain kita impor, misalkan? Satu, dua. Di Jepang kata gue bilang tadi mesinnya bagus-bagus, kereta bagus-bagus. Ya udah, karena mereka self-sufficient, mereka nggak usah beli kereta dari Paris misalkan, atau mereka nggak usah beli kereta dari China karena mereka udah bisa bikin kereta sendiri, keretanya juga oke banget. Apalagi jumlah SDA, mereka nggak mau international trade di Jepang karena sumber daya alam, sumber daya manusia mereka bagus-bagus, cerdas, work ethicsnya bagus, makanya jarang ada imigran di sana atau jarang mereka membutuhkan imigran gitu. Ongkos produksi juga sama, misalkan ya udah mendingan gue bikin bikin produk gue sendiri karena lebih murah di Indonesia. Misalkan profitable juga sama, nggak profitable misalkan jualan apa sih mebel tapi kursnya lagi, rupiah lagi menguat, rugi karena kan harga impornya jadi rendah gitu. Jadi mendingan gak usah trade, kayak gitu. Mari kita ngomongin absolute sama comparative advantage. Apa sih bedanya? Absolute advantage ini dikenalkan oleh Adam Smith, seorang ekonomis. Dia berpendapat bahwa absolute advantage itu adalah sebuah konsep untuk menunjukkan bahwa suatu entitas atau suatu negara punya kapasitas produksi yang superior dibandingkan negara manapun. Jadi mereka bisa memproduksi sesuatu dengan harga yang jauh lebih murah dan lebih efisien dari negara lain. Apa bedanya sama comparative advantage? Kalau comparative advantage itu, yang dinilai adalah apakah entitas atau negara bisa memproduksi barang atau jasa
dengan opportunity cost yang lebih rendah agar lebih rebet ya. Kalau ini cuma ngebahas doang, siapa yang bisa lebih murah? Gitu kan, intinya. Atau siapa yang lebih efisien, lebih cepat? Kalau ini, siapa yang opportunity cost-nya lebih rendah? Coba kita cek dulu kiri kanan perbedaan absolute sama comparative. Gue pakai coret-coretan. Okay, cool. Absolute advantage. Maknanya adalah bisa lebih efisien intinya. Sedangkan kalau comparative, efisien comparison to others, ini impact to be artinya kayak udah nggak terkalahkan. Nah, tadi comparative itu diajarin sama David Ricardo ya BTW. Sedangkan yang absolute advantage itu Adam Smith. Ada asumsi di balik advantage ini. Kalau di absolute advantage, asumsinya adalah balance, nggak ada trade barriers. Apa sih tarif barriers? Maksudnya nggak ada tarif, nggak ada pajak, gak ada kuota gitu-gitu. FOP gue kurang tahu ya, sorry. Comparative advantage itu ada asumsinya ada dua negara yang memproduksi satu produk yang sama. Contoh Indonesia jualan tempe, produksi tempe. Jepang juga produksi tempe. Gitu. Oke. Buat nanti. Benefitnya apa? Absolute advantage sama comparative. Kalau absolute, trade-nya berarti nggak secara mutual beneficial dan hanya menguntungkan satu negara aja. Maksudnya gimana? Jadi misalkan Indonesia bisa memproduksi 10 tempe. Sedangkan Jepang cuma bisa memproduksi setengah tempe ketika Indonesia produksi 10 tempe. Itu udah jelas-jelas Indonesia keuntungan absolut, nggak yang terkalahkan. Kalau misalkan comparative advantage, trade-nya itu mutually beneficial and benefits both the countries. Misalkan Indonesia ngomongin tentang kereta. Misalkan Indonesia bikin kereta sendiri, bisa bikin 30. Di Jepang bisa bikin 35. Di saat yang bersamaan, Indonesia juga bisa bikin TV 20. Jepang bisa bikin 15. Nah, itu kan jadi kayak ada kompetisi karena tipis gitu, kelihatannya tipis, dan dua-duanya bisa saling menguntungkan dari satu sama lain. Faktornya apa? Ini yang gue bahas tadi di awal, absolut sama komparatif, itu bedanya faktornya ada di mana sih? Ada di opportunity cost. Kalau di absolute advantage, opportunity cost itu nggak penting. Cost yang penting. Sedangkan kalau comparative advantage, itu adalah opportunity cost-nya. Kalian udah pada belajar opportunity cost belum? Yang kayak gini loh, guys. Udah pada belajar opportunity cost belum sih sama Glotika atau sama siapapun? Kalau udah cek aja atau jempol. Kalau udah ngerti mah gue masih jelasin. Siapa dia yang masih belum paham? Oh ya udah pada ngerti kan? Oke deh. Intinya kayak gini kan. Kalau lo bisa produksi satu sepatu 10 sepatu. Dia cuma bisa produksi satu sendal, kayak gitu-gitu. Set, gitu kan. 10, 2, 3, 4, 10, 5, 2, 1. Yes, biaya peluang sama dengan opportunity cost. Kalau misalkan ini sepatu, ini jangan-jangan sendal deh, sepatu sama
baju. Nah, kalau misalkan anggaplah negara X. Negara state X atau negara X mau produksi sepatu. Kalau dia produksi sepatu 10, dia cuma bisa bikin baju satu. Kalau dia produksi baju, sepatu 5, dia bisa bikin sepatu 2. Maaf, ini jelek kurvanya ya. Maaf, ini gue pakai mouse. Kalau dia produksi sepatu 3, 2, dia bisa bikin baju 3. Kalau dia bikin sepatu 1, dia bisa bikin baju 4. Nah, hitung-hitung aja tuh mana yang kurang lebih paling oke okay lah, paling seimbang di antara keempat pilihan ini. Berarti kan 2, 3 nih. 2 sepatu, 3 baju. Nah, ini yang paling oke nih kayaknya. Terserah, kayak gitu kurang lebih. Next lagi ya, alokasi. Bedanya apa sih absolut sama komparatif? Absolut itu alokasi sumber dayanya tuh nggak penting. Karena kan nggak nge-consider dua barang sekaligus kan, cuma satu barang aja. Sedangkan kalau di sini ada allocation yang tadi yang gue bahas tadi. Kalau kita spend money di sini, berarti di sini nggak bisa terlalu banyak, cuma satu. What it tells, it helps in understanding international trade pattern. Kalau ini kayak belum relevan di UTBK, tapi kalau kalian interested ini, artinya apa kalau yang terakhir, mutuality, apakah perdagangannya mutual? Kalau absolut, nggak mutual, karena pasti yang satu negara ini secara absolut tidak punya, misalkan di mana ya, misalkan di minyak, jumlah minyak di Eropa, nggak mungkin sebanyak jumlah minyak di Indonesia, karena Indonesia itu adalah negara tropis, pokoknya negara-negara tropis banyak minyak, Afrika Selatan, kayak gitu-gitu. Jadi udah pasti nggak mutual atau nggak resiprokal, nggak mutual karena udah pasti Indonesia punya lebih minyak lebih banyak daripada negara-negara di subtropis atau non-tropis. Kalau comparative advantage bisa mutual, gitu. Karena misalkan ketika gue bisa nge-spend ini, nah, kalau misalkan comparative advantage itu ada negara kedua kan, state. Ternyata dia lebih jago bikin baju. Berarti baju di sini ya. 9 6 3 1. Dan ternyata dia nggak sejago itu bikin sepatu. Oke okay lah, kurang lebih, tapi gak sejago itu. So, 8. Inilah comparative advantage-nya. Karena mereka saling bersaing. Tapi, bajunya lebih jago misalkan. Oke, okay. Ketika bikin 9 kaos, 9 baju, cuma bisa bikin satu. Kayak gini. Sama, kurang lebih. Jadi kalau gue sesat, kasih tau gue aja ya. Sorry, bokap gue. Nah, kalau misalkan gue udah agak sesat-sesat, kasih tau aja nih. So, gue bukan anak ekonomi guys, semangat. Oke, kayak gini. Nah, berarti ada komparatif nih, kalau misalkan dia beli baju 3, bakal dapat 4 sepatu. Mendingan mana? 2 sepatu sama 4 baju. Mendingan yang ini kan? Nah, itu komparatif, tapi misalkan kalau misalkan ngomongin di bagian baju sepatu tapi 81 sama baju sepatu 101. Mendingan mana? Bajunya X. Just bajunya X lah karena sepatunya lebih banyak, kayak value sepatunya lebih gede gitu. Kurang lebih kayak gitu deh comparative advantage. Jadi kayak rebutan-rebutan aja gitu dalam angka-angka perhitungan dan sebagainya. Nah, lanjut deh. Udah nih. Tunggu deh, napas dulu sampai sini. 2 menit, ada yang mau nanya nggak?
Iya, Inggris banget. Ini pada kalian mau kemana nih? Ntar. Kalau mau masuk kampus manapun, banyak jurnal bahasa Inggris, guys. Harus belajar. Jangan menyerah, it's okay. Nanti kalian banyak kayak ginian. Okay. Lanjut ya. Policies atau kebijakan perdagangan internasional. Ada beberapa yang akan gue bahas hari ini. Policy-policy-nya ada impor atau ekspor, subsidi, kuota, premi, larangan impor ekspor, tarif, dumping, exchange rate. Gue akan bahas satu ya. Tarif. Apaan sih itu tarif? Tarif tuh istilahnya ya udah pajak. Kayak lo pada pajak beli apa ya? Beli makan terus ada pajak 10%. Sama aja, bedanya adalah ini buat komoditas impor, namanya tarif. Jadi kalau lo beli barang, impor, lo beli tas ini deh, tas Chanel, 10 juta. Terus tarifnya berarti 10%. Misalkan contoh, yaudah lo berarti harus bayar 100 ribu, 1 juta. Berarti lo harus bayar total 11 juta. Gitu. Intinya bikin barang impor mahal. Lebih tinggi, gitu. Nah, tarif ini ditinggiin ketika pemerintah tidak mau warganya membeli barang dari luar negeri. Mereka maunya warga lokal beli barang lokal. Karena orang mager juga kan beli barang mahal. Kalau harga beras harga beras dari luar negeri 20.000, terus beras dari domestik, beras domestik atau beras lokal cuma 10.000, di barang-barang juga bakal beli yang 10.000 dengan asumsi kualitasnya sama. Kalau misalkan pemerintah ingin meningkatkan impor, misalkan karena stok di dalam negeri kurang, US tarifnya dikurangin. Atau kalau kalian kemarin udah belajar kerja sama internasional sama SADM, kalau nggak salah ya. Berarti ada negara-negara yang bahkan tidak ada tarif, nol. Misalkan di negara Uni Eropa, United Nations. Di sana mereka kalau misalkan tergabung di Eropa, di kontinen Eropa, kalau tergabung dalam European Union, bukan United Nations, sorry, European Union, Uni Eropa, bisa tarif dikurangin atau nol. Karena ceritanya udah ada kerjasama, itulah ilangin aja tarifnya biar kita bisa dagang dengan mudah. Gitu. Intinya seperti itu. Subsidi. Subsidi ini kayak subsidi pada umumnya ya. Di luar perdagangan internasional, pemerintah juga menerapkan subsidi. Misalkan ke BBM, subsidi ke healthcare, apa tuh namanya BPJS, kita akan disubsidi ketika kita ke rumah sakit terus pakai BPJS. Bedanya, ini tuh subsidi gunanya untuk bertujuan untuk urusan perdagangan internasional. Gitu, tergantung tujuannya kan. Misalkan harga impor lebih murah daripada harga lokal sekarang. Say beras. Beras dari luar negeri 10.000, di Indonesia harga beras 11.000. Di mana-mana pasti orang juga akan beli beras yang lebih murah 10.000 walaupun cuma beda 1.000. Dengan asumsi kemampuan ekonomi standar lah. Terus asumsinya juga kualitas sama. Berarti biar produk-produk lokal laku, biar beras laku, pemerintah subsidi harga beras jadi 9.000. Berarti 2.000-nya ditalangin sama pemerintah. Supaya orang-orang pada beli beras dari Indonesia, dari lokal. Itulah gunanya subsidi. Tapi subsidi juga bisa hal lain ya guys, gak cuman subsidi terhadap beras. Tapi misalkan tenaga ahli, mesin, bayarin mesin gitu, bayarin peralatan, ngasih fasilitas kredit, dibikin murah. Subsidi ngasih keringanan pajak, misalkan pajak usahanya dikurangin, dan lain-lain. Next. Premi. Premi itu artinya nanti pemerintah gak bakal ngasih duit tambahan ke produsen lokal yang sesuai target produksinya. Misalkan gue produksi donat 10, targetnya 5.
Ya udah lah, gue dikasih premi pemerintah karena berhasil memproduksi sesuai target dan bisa menghasilkan untung pemerintah. Terus kayak gitu. Kuota, nah ini banyak. Ada empat macam kuota. Disappointed. Ada absolut atau unilateral. What is that? Kalau kuota absolut, artinya kuotanya ditentukan sendiri sama negara tersebut tanpa persetujuan negara lain. Ya, serah gua gitu, mau bikin kuotanya berapa untuk barang. Bilateral, artinya ada perjanjian nih antara negara yang impor sama yang ekspor. Jadi kuota beras berapa nih? Kuota beras Indonesia diimpor misalkan 10 kilo aja deh. 10 ton, jangan 10 kilo dikit deh, 10 ton. Tapi kita ngekspornya banyak 20 ton, tapi ke beda negara gitu. Kayak gitu lah kurang lebih. Terus ada kuota tarif juga. Artinya pembatasannya impornya tentang kuota tarif. Jadi kayak gini, batasinnya pakai tarif, tapi ada kuotanya, lo nggak bisa ngasal aja tarif 100% gitu. Nggak ada yang mau dagang sama lo gitu. Terus juga, misalkan berbagai negara udah setuju, misalkan di ASEAN, kita setuju nih maksimal tarif 5%, jangan ada yang lebih ya gitu. Kan kita udah best friends nih regional, kurang lebih seperti itu. Tapi misalkan tarif di luar ASEAN 10%, nah itu kan suka-suka yang ASEAN juga, karena ada persetujuan kuota tarif masing-masing. Terakhir, ada missing kuota. Artinya, kuotanya itu dikenakan pada impor bahan baku tertentu di dalam negeri. Misalkan di Indonesia, kita nggak punya emas nih, kekurangan. Contoh ya, jadi kita impor lah emas khusus teknologi yang udah jadi. Misalkan Indonesia cuma ada emas itu, fire, apa namanya, Freeport. Tapi kan itu emasnya masih kotor, belum dijadiin produk. Misalkan di HP kita tuh ada apa komponen emas, lempengan emas untuk apa sih, gak tau, koneksi gitu, gitulah. Nah itu Indonesia nggak bisa bikin, ya udahlah kita impor, misalkan dari mana ya, dari Tiongkok. Mixing kuota itu artinya ada kuotanya, lo nggak boleh impor banyak-banyak dari negara tersebut. Misalkan di Indonesia nggak boleh impor banyak-banyak lempengan tersebut dari Cina, harus dari lain juga atau produksi sendiri. Inti kuota adalah sama seperti kuota lainnya, seperti kuota masuk universitas, kuota masuk ke SMA, gitu-gitu. Lanjut ya. Larangan. PPT belum gue ganti. Mohon maaf guys. Gue hapus dulu. Keep. Jadi gak jelas nih apaan. Template-nya belum gue ganti. Oke, larangan tuh gimana sih? Intinya udah pemerintah bakal ngelarang 100% di ban gitu. Produk-produk tertentu gak boleh diimpor atau gak boleh diekspor. Misalkan, kalau produksi beras lokal lagi banyak, maka pemerintah harus ngelarang ekspor beras. Karena misalkan Indonesia lagi kekurangan banget beras, jangan diekspor dong. Kalau diekspor ntar kita makan dari mana? Kayak gitu kan. Kalau larangan impor apa contohnya? Larangan impor misalkan larangan impor untuk bahan senjata ilegal. Larangan impor senjata in general atau larangan impor barang KW. Nah, itu juga bisa. Kayak gitu-gitu. Simple banget. Lanjut dumping. Dumping pada intinya produsen suatu negara jual barang lebih mahal di dalam negeri dan lebih murah di luar negeri. Why? Supaya bersaing sama negara lain. Jadi mereka nggak profit, mungkin rugi, tapi ketutup ya kayak ya udahlah. Contohnya misalkan ini sering diterapkan setahu gue di Jepang. Misalkan mereka jualan mobil atau teknologi apapun,
harganya lebih murah di luar negeri daripada di dalam negeri. Dumping juga biasa disebut sebagai diskriminasi harga, bahasa serapan Indonesianya ya. Gitu. Kurang lebih gitu. Gunanya biar si Jepang ini bisa bersaing, harga produknya lebih murah, negara-negara lain bakal mau beli barang-barang dia. Misalkan Australia, Jepang, Vietnam jualan barang yang sama. Harganya Vietnam sama Australia sesuai biaya produksi nih, 30 juta, 30M. Jepang gak mau lah jualan 30M, nanti gimana bersaingnya? Ntar bersaingnya di kualitas, susah gitu misalkan. Karena tiga-tiganya asumsinya kualitasnya oke. Ya udah Jepang bikin aja 25M. Ya sudah pasti dengan asumsi dengan kualitas yang sama dan biaya-biaya lainnya itu tidak berubah, tidak ada yang ganti, tidak ada yang lebih mahal atau murah. Maka negara lain akan beli dari Jepang. Makanya diskriminasi harga. What's next? Devaluasi. What is this? Jadi, pemerintah itu bisa nurunin nilai mata uang. Dengan cara mereka ngeprint aja uang sendiri. Bank Indonesia bisa ngeprint uang kan? Gunanya biar apa? Biar mata uangnya melemah. Kok malah melemah sih? Kenapa malah dibikin melemah? Apa gunanya buat negara? Ketika mata uang melemah, mata uang lokalnya jadi lebih mahal. Awalnya 1 US dollar, harganya 10 ribu. Terus pemerintah bilang ke BI, oi, tolong ngeprint uang lagi dong yang banyak biar devaluasi, biar mata uangnya melemah. Ketika melemah, mata uangnya meningkat, lebih gede, dari 10 ribu jadi 20 ribu. Nah, ini kan baru secara konsep. Terus keuntungannya buat negara gimana? Contoh ada produk mebel. Gue tulis produk PR. Produk mebel Indonesia tuh sering laku di luar negeri. Karena kayu jati, kayu banyak banget kan di Indonesia gitu-gitu. Setahu gue Jokowi juga dulu jualannya mebel, jadi sukses kan bisnis. Nah, ketika tahun 98, semua orang hancur secara ekonomis, secara ekonomi, karena bangkrut, justru perusahaan-perusahaan yang harus melakukan ekspor malah untung parah. Gara-gara misalkan satu kursi dulu sama bule dibelinya 30 juta. Rupiah ya, IDR. Karena mata uangnya melemah, satu kursi jadi 60 juta. Secara teori lebih untung dengan asumsi ceteris paribus gitu kan. Maka value kita, uang domestik turun, ini value impor naik. Bisa dibilang jadinya 1 USD jadi lebih mahal gitu. Kalau lebih seperti itu. Makanya ini bisa membantu dalam meningkatkan keuntungan ekspor. Tapi kalau misalkan kalian perhatiin, agak jarang juga kan tiba-tiba pemerintah devaluasi sampai 20 ribu gitu. Ya karena juga itu merugikan di aspek-aspek lain. Karena ini secara teoris, secara teoris paling bagus. Kalau lebih seperti itu kan. Next ya. Mari kita bahas kurs valuta asing. Karena kita sudah lumayan nyentuh-nyentuh ke kurs valuta asing. Okay.
Let's talk about exchange rate, kurs valuta asing. Ada dua macam. Ada yang fixed, ada yang agak ganti-ganti, dan ini diatur sama pemerintah. Jadi pemerintah punya kontrol secara full terhadap sistem penetapan kursnya. Misalkan ini di Bank Indonesia. Lalu ada juga yang floating, atau bahasa Indonesianya kurs mengambang. Mengambang karena ini nggak stabil, kayak di laut, karena ada ombak, ombak nggak stabil, begini-begini. Kayak gitu. Sama kayak exchange rate floating kayak gitu. Kenapa sih floating? Kenapa ngambang? Kenapa nggak stabil? Karena ini ditentukan oleh supply dan demand, atau penawaran dan permintaan pasar di bursa. Ada dua macam lagi floating, ada yang clean, ada yang dirty. Bedanya apa? Kalau clean, itu tidak ada intervensi dari pemerintah sama sekali. None. Kalau dirty, ada intervensinya. Tapi ada juga, tetap ada supply and demand. Kalau di sini full, pemerintah. Kalau dirty, kurs mengembangnya lebih terkendali. Bahkan bukan lebih sih, malah terkendali. Kalau yang kalau ini cuman floating aja, kurs mengembang. Pergerakan kurs valuta asing domestik. Perhatikan ya domestiknya. Karena sekarang kita sedang membahas uang domestik. Jadi anggap aja ngebahas Indonesia deh, biar gampang. Tapi gue justru malah bingung, jadi gue bakal ngomongnya domestik. Gitu. Ketika menguat, yang kita bahas adalah keuangan domestik. Artinya menguat adalah uang di dalam negara kita sekarang. Melemah juga sama. Kenapa penting banget gue emphasize ngomongin domestik atau bukan? Biar perspektifnya nggak bikin bingung. Kita tuh lagi ngebahas dari mananya. Naik turunnya tuh nggak jadi bikin bingung. Mari kita ngebahas kenapa bisa menguat. Kurs bisa menguat ketika value mata uang asing, di sini dolar, itu lebih rendah. Taunya dari mana? Taunya dari uang domestik nih menurun. Coba kita translate ini jadi barang. Anggap saja ini bukan US dollar tapi bakso. Satu bakso. Satu bakso awalnya harganya goceng. Lalu, setelah terjadi penguatan, jadilah penguatan, harganya jadi cuma 3.000. Nah, artinya value bakso berkurang. Tadinya 5.000 jadi 3.000. Gitu. Artinya, lo pada bisa beli lebih banyak bakso. Kalau kita buletin jadi 2.500, biar kelipatan 5. Artinya, yang tadinya lo bikin pesta nih, ngundang 10 orang, lo harus beli 10 bakso, berarti 50.000. Sekarang cuma jadi 25.000. 10 bakso. Artinya lo bisa bikin 2 kali lebih banyak daripada ini. Lo bahkan bisa beli 20 bakso. Dengan harga 50.000. Lo bisa lebih banyak beli bakso.
Sama dengan ini, walaupun perbedaannya tipis ya, kalau misalkan ini kan 1.000 bedanya. Pada umumnya kalau misalkan kondisi keuangan itu tidak fluktuatif atau lagi stabil, paling bedanya 200 per. Tapi konsepnya tetap sama. Yang awalnya lo beli 1 dolar 14.000 13.000, lo bisa beli dolar lebih banyak sekian sen dengan harga 13.000. Gue hapus dulu supaya tidak berantakan. Makanya ketika menguat, lo pada bisa lebih banyak beli uang asing. Gitu. Melemah. Kebalikannya sebenarnya. Uang asing jadi lebih mahal, value-nya tinggi, lebih tinggi. Jadinya lo malah nggak bisa lebih banyak belinya. Anggap saja kita beli sate. Satu sate harganya 5.000, ikutin yang ini. Satu bungkus. Ketika melemah uang domestik ya, yang sebelah sini ya. Ini domestik. Justru malah jumlahnya lebih banyak. Bukan lebih dikit. Tapi yang penting itu bukan jumlahnya. Tapi value-nya. Apakah lebih tinggi? Ini sate kayak 5. Gue ganti deh jangan sate ya. Tempe aja tempe. Indomie aja deh. Satu. Ini kenapa kayak gini sih? Sorry guys, bentar ya. Salah milih. Tempe. Tempe deh, tempe. Satu tempe. Tempe 5.000. Ketika uang domestik melemah, artinya jumlahnya malah meningkat. Jadi 14.000 ke 5.000, 15.000. Satu tempe. Misalkan jadi 8.000. Ekstrim sih, tapi anggap aja ya. Kayak gini. Value tempe meningkat karena lebih mahal. Anggaplah jam Rolex atau jam Swatch. Pasti jam Rolex lebih banyak value-nya, terbuat dari emas dan lain-lain. Harga 1 juta, sedangkan jam Swatch berapa sih? Paling 2 juta, 1 juta. Kalau di compare jam Rolex jauh lebih mahal. Karena hence harganya lebih mahal dan value-nya lebih tinggi. Jadi, jangan perhatikan jumlahnya. Gua catat di sini ya. Jumlah. Lo pada nanti malah bingung. Perhatikanlah value dari mata uang asingnya. Anggaplah mata uang asing ini adalah produk. Bukan uang. Karena bingung kan guys, kalau misalkan mikir, oke okay, kita beli uang dengan uang. Jujur gue dulu bingung, apalagi gue linjur kan. Rebet gue ngertiin konsepnya. Makalah anggapnya produk. Produknya jadi lebih mahal atau jadi lebih murah. Ketika produknya lebih mahal, value-nya meningkat. Berarti uang domestiknya yang melemah. Gue terus ya, value asing. Ini berbanding terbalik. Sebenarnya value sama harganya kan jadinya tidak berbanding terbalik ya sebenarnya. Tetapi konsepnya bikin bingung nanti kalau lo mikir kayak
oh kalau rupiahnya meningkat nanti menguat gitu kan, karena kita kebiasaan berpikir seperti itu, padahal tidak seperti itu. Untuk ini pergerakan kurs valuta asing, ada yang mau nanya? Belum. Oke. Siapakah Anda? Going once, going twice. Oke, tidak ada yang bertanya. Lanjut. Lanjut, oke, siap-siap. Next, kita akan bahas jenis-jenis kurs valuta asing. Ini juga jangan sampai kebolak. Karena pertanyaan ini penting untuk memahami ketika soal-soal seperti Tono pergi ke Bandung. Dia berasal dari Tokyo. Kurs jualnya X, kurs belinya Y. Berapakah uang Tono sekarang? Kayak gitu-gitu. Nah, lo harus pada ingat nih, apaan sih kurs jual? Kurs jual adalah ketika bank yang menjual mata uang asing. Apa tuh maksudnya? Misalkan bank mata uang asing ini USD. Sorry, warna merah kali kelihatan. Kiriser. Oke, kuning ya. Kita bikin seperti ini. Kurs jual. Jual. Beli. Set. 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 Jika bank menjual mata asing. Nah, misalkan mata uang kayak 100 yen. Gue gak tau deh, yen biasanya gini dikasih. Terus 100 dolar. Kurs jual adalah ketika banknya menjual 100 yen. Siapa yang beli? Berarti yang beli adalah orangnya yang beli. Anggaplah orangnya adalah kita. Di sini, kita yang jual. Apaan sih maksudnya? Maksudnya, misalkan gue jalan-jalan ke Jepang. Sampai sana, gue punyanya yen. Balik ke Indonesia, mana mungkin gue beli bakso pakai yen. Gue tuker ke bank. Banknya yang ngebeli. Gue yang jual yen. Make sense ya? Gitu. Kurs jual berarti, misalkan contoh harga 100 yen, si bank menjual ke gue adalah, ini IDR ya, Indonesian Rupiah. Biar nggak rebet gue nulis ya. Dalam thousand, dalam ribuan. Wow, indah sekali. Oke. Yang penting ngerti lah ya. Oke, jual. Jual harganya misalkan 10 juta. Bang, bakal beli dari gue dengan harga 11 ribu.
Misalkan kalau dolar, nggak tahu ya, misalkan 15.000. Tapi bakal beli dari gue lebih murah. Ini mah kurs seperti yang kita bahas tadi, tergantung market, tergantung bursa, sama tergantung negaranya masing-masing, kesepakatan. Jadi terserah mereka, kita nggak bisa ngatur kayak gitu. Kurs tengah itu dipantok antara kurs jual dan beli, ambil tengah-tengahnya. Tapi gue jarang ngerti juga pakai kurs tengah, biasanya langsung aja kurs jual, kurs beli. Mungkin kurs tengah bakal lebih lebih ketika lo masuk FEB kali ya guys. Oke, lanjut. Devisa. Kita sering banget ngebahas, dengar kata devisa, keuntungan dari visa, devisa, bla bla bla. What is devisa? Devisa adalah alat pembayaran, kayak uang lainnya, kartal, giral, bla bla bla, yang bisa ditukar dengan uang asing. Lah, apakah devisa uang asing? Mungkin, tapi mungkin juga tidak. Kalau lo pada orang Amerika Serikat, devisanya kagak uang asing. Karena devisanya dolar Amerika. Atau di Singapura, kalau di daerah Asia Tenggara, misalkan devisanya dianggap, kita sepakati adalah devisanya pakai USD Singapura, US dollar, US Singapura. Dolar Singapura, sorry. Mabok. Berarti devisanya adalah dolar Singapura. Bagi orang Singapura, ya itu bukan mata uang asing, itu mata uang lokal gue, kayak gitu. Jadi, bisa ditukar dengan uang asing. Disepakati oleh dua negara. Misalkan, antara Cina sama Amerika Serikat, sepakat bahwa devisanya pakai mata uangnya Cina. Atau misalkan Indonesia sama Jepang sepakat mata uangnya pakai Jepang. Kayak gitu-gitu. Sumber devisa atau pendapatan melalui devisa. Itu berasal dari dagang bisa, ngirim TKA bisa, AIDS bisa. AIDS itu artinya bantuan, misalkan bantuan dari negara lain ketika Indonesia mengalami bencana. Misalkan ada tsunami, longsor yang super parah, Gunung Merapi, mereka bisa ngirimin kita duit, disumbangin duit. Atau penanaman modal asing, tadi kasih duit untuk investasi. Oke, lanjut raja pembayaran. Sebelum lanjut, apakah ada yang mau bertanya? Going once, going twice. Ada lanjut. Transaksi. Jadi kita akan ngebahas perakuntansian di perdagangan internasional. Jadi bedanya debit sama kredit. Kalau kalian ada jago akuntansi kan udah ngerti ya. Tapi secara umum adalah transaksi ada debit kredit. Debit pada intinya itu kita yang bayar ke negara lain. Nih. Kalau kredit kita yang menerima pembayaran dari negara lain. Simpel ya. Misalkan komponen neraca pembayaran ada tiga, ada current account, ada current account, capital account, sama gold account. Bedanya apa? Kalau misalkan current account, bahasa Indonesia itu neraca berjalan, artinya neraca yang sedang berjalan saat ini. Simple. Ada trade, ada services. Trade itu dalam bentuk barang, komoditas, sedangkan services itu dalam bentuk jasa. Maksudnya apa sih jasa? Misalkan investasi atau pelayanan customer service. Kayak gitu-gitu.
capital account itu adalah akun yang isinya aset atau kapital. Gampang di kamar aja sih. Misalkan kredit. Kalau misalkan ngambil utang gitu untuk perdagangan dari negara lain, atau kalian ada modal, berarti di dalam akun tersebut ada modal untuk misalkan bangun infrastruktur atau jualan, bikin bisnis gitu-gitu. Ada juga assets and stocks. Misalkan deposito dari negara lain di negara kita. Orang Jepang naruh deposito 30 juta rupiah di Indonesia misalkan. Atau kita malah naruh deposito di Jepang. Bisa kayak gitu. Juga bisa stocks, yaitu pembelian saham, obligasi, surat berharga, DLL. Bisa dari sana atau dari sini. Terakhir ada gold account, dibagi jadi dua. Pada umumnya ada cadangan devisa atau unilateral transfer. Cadangan devisa buat apaan coba? Jadi misalkan kita mau dagang dan kita mau jualan, atau kita mau beli, kita udah siap ada US dollar di bank kita tanpa harus kita tukar dulu atau exchange. Misalkan kita udah nyimpen dollar dari 10 tahun yang lalu, ya itu value-nya udah segitu, lumayan gede. Kayak gitu. Jadi kita udah ada semacam tabungan dalam mata uang lain di negara kita, itu cadangan devisa. Terus unilateral transfer berarti ada transfer satu arah. Contohnya hibah. Gitu. Biasanya ditanya-tanya, pertanyaan-pertanyaan di UTBK adalah gini. Negara X belum bayar servis dari negara Y. Jika negara X bayar, servis tersebut masuk ke akun mana? Analisisnya berarti pertama dulu, siapa yang bayar ke siapa? Kalau negara X bayar ke negara Y, yang lagi ngutang kan X. Berarti kita ngebahas ini akunnya Y kan, masuk ke akun yang mana. Berarti karena si Y dapat bayaran dari negara lain, maka itu masuknya kredit. Udah fix ya. Berarti udah pasti kredit. Mari kita cek sekarang akunnya kemana. Udah clear kalau service, masuknya ke current account atau neraca berjalan. Ada pertanyaan yang mungkin lebih susah. Negara X beli deposito, depositonya berasal dari negara Y, dari negara X. Beli deposito ke negara Y. Naruh deposito. X sama Y. X-nya naruh di situ. Nah, masuk ke akun yang mana X ketika dia bayar deposito, narok. Yang ditanya berarti X-nya ya, bukan Y-nya. Akunnya X. Berarti ketika dibayar, maka the fixed debit. Dan karena deposito, masuknya ke dalam capital account atau neraca modal. Artinya jawabannya adalah debit neraca modal. Clear ya? Sama juga dengan gold account atau neraca emas atau neraca moneter. Kalau ada hibah dari negara lain atau aid, tinggal cek aja di soal itu perspektifnya ditanya dari uang kasih siapa atau neracanya siapa yang ditanya. Kalau X yang ditanyain, berarti kan dia ngasih, masih fix masuk ke debit. Debit gold account. Atau neraca moneter atau neraca emas. Kalau ditanyanya dari Y, fix dari kredit. Karena dia yang nerima dari negara lain. Jadi kredit gold account atau kredit moneter. Oke.
seperti itu. Yap, seperti itu teman-teman. Sampai sini ada pertanyaan? PPT-nya boleh dong, tenang aja. Pasti gue bagiin. Chill. Oke, yaudah gue minum bentar ya guys, aus. Adakah di antara kalian yang punya soal tentang perdagangan internasional yang pengen kalian tanyain? Kalau misalkan ada, bisa line gue aja foto-foto soalnya di Rachelton. Kalau misalkan gak ada, gue ada beberapa bahan belajar lainnya di Kemendikbud, sorry juga YouTube. International Trade, Foreign Policy, tapi ini MIT punya, mungkin agak ribet karena ini levelnya kuliah, bukan level UTBK atau SMA. Tapi mungkin bisa ngebantu kalau kalian bingung di bagian perhitungan-perhitungan. Kalau misalkan kalian nyari-nyari tentang perhitungan, gue langsung aja cari di Google, terus cari cara ngitung kurs. Ada dua link YouTube lainnya juga. Oke, sip. Itu dulu teman-teman. Biarkan bisa latihan sendiri di rumah, banyak-banyak pun kerjain TO. Kalau ada apa-apa, kalian bisa kontak gue di sini. PPT akan gue kasih di grup Ika, harusnya ada. Tapi kalau kalian gak ada, ntar gue share di Twitter. Oke, jadi follow aja Twitter gue. Semangat guys. Selamat belajar.